Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Planter Kelapa Sawit dan pecinta Kelapa Sawit Unggul? Bersama Yopi Perkebunan Mandor, kali ini akan mengajak Anda membahas sedikit tentang limbah yang ada pada pabrik kelapa sawit, yaitu limbah solid. Mungkin sahabat-sahabatku sebagian telah mengetahui apa manfaat dari limbah solid ini. Ada yang belum mengetahui. Baik, saya akan kupas sedikit tentang limbah solid ini. Limbah solid ini sangat baik dan manfaat sekali bagi kelapa sawit. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk pengerjaannya. Ini solid dimasukkan di dalam karung 50 kilo dan diisi solidnya sekitar kurang lebih dari 20 kilo. Dan solid ini di mana diletakkan? Solid ini diletakkan antara pokok pelepah berjarak 2 meter. Itu di pinggir piringan berdekatan dengan pasar mati ataupun gulma pakis sebagai pelembab tanah. Seperti ini. Kita lihat dari sini. Ini merupakan pakis yang di daerah pasar mati. Dan solid ini diletakkan di perbatasan antara piringan dengan tempat pasar mati yang ada pakisnya. Bagaimana caranya itu? Karung ini direbahkan yang telah diisi solid. Setelah itu di bawah yang menempel ke tanah itu digunakan kita sayat pakai pisau itu biar terkoyak bentuknya vertikal, kemudian direbahkan, maka solid itu akan turun airnya, zat-zatnya akan turun. Nah, yang menyerap unsur yang ada pada solid adalah akar yang kecil, yaitu seperti ini yang saya lihatkan, itu akar tersier. Inilah guna untuk meresap unsur hara yang ada pada pupuk solid. Di daerah 2 meter lebih itu banyak kita lihat akar kecil yang merupakan untuk mengenal unsur hara yang ada pada sekitarnya. Setelah itu dia meresap ataupun mengambil sari makanan itu yang akan diantarkan ke akar sekunder, setelah itu ke akar primer. Begini bentuknya yang saya perlihatkan kepada sahabat-sahabatku. Saya memberikan ini kepada kelapa sawit yang kekurangan unsur magnesium. Di sini kita lihat pelepah sawitnya menguning dan kering. Apabila diberikan pupuk kimia seperti kisrit, proses penyerapannya mungkin relatif agak lama. Dengan solid ini bisa akar tersier melakukan penyerapan unsur magnesium yang ada pada solid ini terserap dengan cepat. Maka saya pergunakanlah pupuk solid ini ataupun dikenal dengan pupuk organik untuk pemupukan pada kelapa sawit yang kekurangan magnesiumnya sangat banyak sekali. Begini saya berikan bentuk pengerjaannya. Dalam kita memberikan pupuk solid ini sekitar 20 kilo dimasukkan dalam karung. Kemudian karung ini diletakkan di pokok sawit.
Berapa yang harus diberikan kepada kelapa sawit per pokoknya, maksudnya berapa karung begitu? Satu pokok sawit saya memberikannya satu karung ataupun 20 kilo pokok sawit, maksudnya 20 kilo solid, satu karung untuk satu pokok kelapa sawit. Ini yang karung yang telah saya isi ini sebanyak 20 kilo. Inilah akan diberikan kepada pokok-pokok yang mana dimensi dari magnesiumnya kurang dan unsur haranya yang lain. Maka saya akan berikan pupuk sore ini. Ini karungnya banyak karena pokok kelapa sawit banyak yang kuning, bisa dikatakan kekurangan unsur magnesiumnya sangat tinggi sekali. Ini pernah saya berikan pupuk kisrit, sering saya berikan tetapi tidak mencukupi. Maka alternatifnya saya berikan limbah solid untuk melakukan pemupukan pada pokok kelapa sawit. Nah, ini saya contohkan. Kelapa sawit ini bukan tidak pernah saya pupuk, malahan saya sering pupuk, tetapi unsur hara di tanah di sini kurang bagus dan respon dari kelapa sawit terhadap pupuk kimianya kurang begitu menyerap, maka saya akan berikan dengan pupuk alami. Jadi inilah ulasan yang saya buat, semoga ini bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel saya berikutnya.